Baik, kita mulakan surah Sad mulai daripada ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur, dan ingatlah oleh engkau. Ibadana akan hamba-hamba kami. Ibrahim, Ibrahim. Wa Ishaq dan Ishaq. Wa Yaqub dan Yaqub. Uli, orang-orang yang mempunyai. ID, usaha-usaha. Dalam reket, tangan-tangan. Wal absar, dan pandangan-pandangan. Inna, sambung ya, inna, sesungguhnya kami. Akhlasna, telah kami aslahnahum. Akhlasnahum, telah kami pilih akan mereka. Bikholisotin, dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Zikroddar, mengingati negeri akhirat. Ayat 47. Wa innahum, dan bahwasanya mereka. Indana, di sisi kami. Lamina, sungguh daripada. Al-Mustafaina, Al-Mustafaina. Orang-orang pilihan. Al-Ahyar, Al-Ahyar, tadi orang-orang pilihan, Al-Ahyar yang paling baik. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang dulu menerangkan tentang Nabi Ayub, ya. Jadi kisah Nabi Ayub, ya, sudah diterangkan, ya, macam mana dia menderita sakit sampai dia sembuh daripada sakitnya. Ia memakan masa yang bertahun-tahun. Ia bukan sehari dua, tapi bertahun-tahun. Ya, seorang nabi yang dapat ujian, yaitu sakit yang diderita bertahun-tahun. Ya, bukan mesti nabi ini ya sehat senantiasa, ya, tapi juga ada nabi yang ya sakit. Itu semua adalah
ujian Allah berikan kepadanya. Dan diceritakan lagi selanjutnya, wazkur ibadana, dan ingatlah oleh engkau akan hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq, dan Ishaq wa Yaqub dan Yaqub. Ya. Kena ingat susunan ni ya. Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Jadi Ishaq ni anak Nabi Yaqub. Ishaq ni anak Nabi Ibrahim, Yaqub tu cucu. Ya, kepada Nabi Ibrahim, ya. Jadi dikurniakan anak dan cucu ini ia menjadi nabi dan rasul. Itu ingatlah ya kisah hamba kami Ibrahim dan Ishak dan Yakub. Uli ID, orang-orang yang mempunyai ID ini asal mana tangan, tapi sebenarnya bukanlah makna bukanlah tangan, tapi yang dimaksudkan tangan tu ialah usha, ya. Ataupun tangan ni kan satu kudrat, mana kekuatan. Jadi Allah katakan dia mempunyai ya usaha atau kekuatan. Ya, kekuatan dalam segi apa? Dalam ibadat. Ya. Mana Allah berikan kepadanya, kepada mereka, kekuatan. Ya, dalam beribadat. Wal absar, dan pandangan-pandangan. Pandangan-pandangan ini jauh, ya, jauh dalam agama. Orang lain tidak terfikir tentang ya, keesaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah telah memberikan pandangan kepada ya, Rasul-Rasul ini, yaitu hamba Allah, Ibrahim, Ishak dan Yakub, mempunyai pandangan yang jauh. Ya, dalam agama. Ya. Dan terangkan lagi, inna akhlasnahum bi kholisatin. Sesungguhnya kami telah kami pilih akan mereka dengan ketulusan. Zikraddar, mengingati negeri akhirat. Jadi, ya, Allah pilih mereka dengan ya tulus ikhlas, ya, kerana apa? Kerana mereka beramal atau beribadat kerana ingat dia akan negeri akhirat. Wa innahum, dan bahwasanya mereka indana, di sisi kami, laminal mustafainal ahya, sungguh daripada orang-orang yang terpilih, ya, yang paling baik. Jadi, ya, Allah Ta'ala telah memilih mereka tergolong kepada orang-orang yang ya, banyak melakukan kebaikan atau dikatakan paling baik. Ya. Baik, sama lagi. Wazkur, ayat yang ke-48. Wazkur, dan ingatlah oleh engkau Ismaila akan Ismail, wal Yasa'a dan Ilyasa. Sebutan dia bukan Al, eh? Bukan Al, sebutan dia Il. Jadi kalau disambung waktu wal, tapi kalau kita ceraikan waktu dan, ya, nak sebut Yasa tu Il Yasa. Ini tak Al Yasa, ya? Il Yasa. Ya? Bunyi bawah. Dan Il Yasa Wazal Kifli dan Zul Kifli. Wakulun, dan masing-masing minal akhyar, daripada orang-orang yang
paling baik. Ayat yang ke-49, haza ini zikrun, peringatan. Wa inna, dan bahwasanya. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. La husna, sungguh sebaik-baik, maaf, tempat kembali. Biasanya semula. Wazkur Ismaila wa Ilyasa wal Yasa'a wa Zal Kifli wa kulun minal akhyar. Dan ingatlah oleh engkau akan Ismail. Ismail ini masih anak kepada Nabi Ibrahim, tapi lain ibunya. Ini tak sama dengan Ishak. Ishak tu daripada ibu Sarah, sedangkan Ismail daripada ibu Hajar. Dan juga Ilyasa. Ilyasa ni Nabi. Dan tidak banyak dia punya ceritanya tentang kisah Ilyasa ni. Wa Zulkifli, dan Zulkifli. Jadi tiga-tiga ini termasuk dalam kalangan wakulun minal akhyar, dan masing-masing daripada orang-orang yang paling baik. Hadza zikrun, ini peringatan. Wa inna lil muttaqina, dan bahwasanya bagi orang yang bertakwa. La husna ma'ab, sungguh sebaik-baik tempat kembali. Artinya, orang-orang yang bertakwa, para rasul itu adalah kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mengikuti jalan mereka. Ya Allah akan letakkan sebaik-baik tempat kembali. Diterangkan lagi atau penjelasannya lagi. Jannatin, kebun-kebun syurga. Adnin, adnin. Dalam reket kekal. Mufattahatun, yang dibukakan. Lahum, bagi mereka. Al-abwab, akan pintu-pintunya. Saya ulang. Jannatin, jannati adn, tempat kembali ialah kebun-kebun syurga adnin, syurga yang kekal. Mufattahatan, yang dibukakan lahum, bagi mereka. Al-abwab, akan pintu-pintunya. Mana pintu-pintu terbuka buat mereka masuk ke dalam syurga adnin. Sama lagi, muttaqina, orang-orang yang bertelekan. Orang-orang yang bertelekan. Boleh juga dikatakan bersandar. Bersandar.
Kalau kita duduk di sofa, tangan tu sambil menekan sofa kanan kiri. Ya, kemudian kita bersandar. Itu namanya bertelekan. Ya. Bertelekan. Jadi kadang orang tak faham makna bertelekan ni apa. Kita boleh juga letakkan makna bersandar. Ya, jadi orang-orang yang bersandar. Pihak di dalamnya. Yada'una, mereka meminta pihak di dalamnya bifakihatin akan buah-buahan kathirotin yang banyak. Wasyarob dan minuman. Jadi ahli syurga ni dia diterangkan di sini. Sifatnya lagi muttaqiina fiha. Orang-orang yang bertelekan ya di dalamnya. Bertelekan ni mana bersandar-sandaran di sofa-sofa. Ya, kadang disebut pelamin-pelamin. Nah, ya. Mana bersandar-sandaran. Kalau kita bayangkan ya ia adalah ya tempat duduk yang kita sebut sofa sekarang ni macam itulah. Ya. Yada'una fiha bifakihatin. Mereka meminta di dalamnya bifakihatin, buah-buahan kasirotin yang banyak, wasyarob dan minuman. Di samping mereka bersandar-sandaran, berbual-bual, ya sesama ahli syurga berborak-borak, berbual-bual. Mereka juga ya minta ya buah itu, buah ini dan juga minuman. Ada pelayan-pelayan yang datang ya memberikan makanan, buah-buahan dan juga minuman. Ya sambil mereka berborak-borak, bersandar-sandar. Ya. Macam itulah. Ya. Sebab itu ya kedudukan dalam hotel ni. Ya bias dia sudah mana orang-orang Yahudi ini mengambil pelajaran daripada Al-Quran macam mana sifat-sifat surga. Jadi sebab itu hotel ni ya dia ada sifat-sifat surga. Ya. Sebab dia ditiru sifat-sifat surga. Ya. Contohnya ya kalau kita sebagai tetamu hotel contohnya ya tetamu terhormat. Ya, dia tak ada buffet. Dia dilayan. Ya. Jadi layanan tadi ya kita makan minum sentiasa dilayan. Ya. Kemudian yang melayani semuanya ya anak-anak muda. Tak ada orang tua nak layan kita. Ya. Semua anak-anak muda yang melayan. Ya, kemudian habis air dituang lagi. Habis makanan, nak makanan lagi ditambah lagi. Ya. Kita minta itu, minta ini dihantar. Jadi ya, sifat itu ya, sebenarnya diambil daripada cerita syurga yang mana ada dalam Quran. Ya. Makin tinggi star atau bintang ya, hotel itu, ya, makin tak terkira lah hebatnya. Ya, kita punya kedudukan di situ. Jadi layanan tu lagi hebat. Ya. Tempat tinggalnya lagi hebat. Ya. Tapi ingat, kita tetamu ya berapa hari je kat situ. Lepas tu kena keluar juga. Ya. Tak dapat kita nak miliki. Ya. Bukan kita punya. Itulah hotel. Ya. Jadi ya, sifatnya
sama lah. Macam mana ya yang disebut dalam Quran ditiru. Ditiru oleh orang-orang Yahudi. Jadi sampailah sekarang orang mempraktikkan kedudukan per hotel tu macamnya dalam syurga. Tengok taraf bintang dia lah. Yang Cokia pun ada juga bintang, apa ni, hotel Cokia tak ada apa-apa. Ada hotel tu tuala pun tak ada. Nak tuala bayar. Tengok TV pun tak ada. Nak tengok TV kena bayar. Ini ya. Tengok taraf bintang ya hotel yang kita duduk. Baik, kita teruskan lagi. Ayat yang ke-52. Wa indahum, dan di sisi mereka. Qasiratu, beberapa yang ringkas. Torfi, pandangan. Dalam bracket, bidadari, bidadari. Yang mana tu? Qasirati torfi. Dua-dua ni yang dimasukkan ialah bidadari. Kalau diterjemah satu-satu, kita tak nampak. Qasiratu, beberapa yang ringkas. Torfi ni pandangan. Jadi kita tak nampak apa maknanya beberapa yang ringkas pandangan. Yang dimasukkan ialah bidadari. Mata dia tak liar. Atrobu, yang sama sebaya. Baik, wa indahum qasiratu tarfi, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari atrof yang ia sama sebaya. Jadi pelayan-pelayan yang memberikan makan, minum hidangan, di situ adanya bidadari-bidadari yang sentiasa memberi layanan, membawakan air dan sebagainya untuk minuman. Ini macam kita di hotel tu, jadi yang yang dipilih pelayan-pelayan ni mestilah orang-orang yang muda, macam sebaya sahaja. Jadi kalau dah tua kena duduk dapur. Yang melayan tadi mesti orang-orang yang muda-muda. Ini diambil daripada Quran. Baik, sama lagi ayat selanjutnya, ayat 53. Haza, ini. Ma, apa yang. Tu aduna, kamu dijanjikan. Liyaumin, bagi hari. Al-hisab, perhitungan. Inna, sambungnya, inna, bahwasanya. Haza, ini. La rizquna, sungguh rezeki kami. Malahu, tiada baginya. Min nafad, daripada kehabisan.
Simak semula. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Ini apa yang kamu dijanjikan bagi hari perhitungan. Ya, maknanya ya surga, ya, dan ya segala macam yang ada di dalamnya, itulah yang dijanjikan ya besok, ya, pada hari perhitungan. Jadi selepas hari perhitungan atau hari kiamat, ya, di situ ya kamu akan dapat lihat apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Allah ya tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janjinya. Inna hazala rizquna ma lahu min nafad. Bahwasanya ini sungguh rezeki kami. Tiada baginya daripada kehabisan. Mana di syurga ya rezeki yang tidak pernah surut ataupun habis. Ya. Dan tidak bermusim macam mana di dunia. Ya. Jadi ayat ini adalah ayat menerangkan nikmat di syurga. Jangan pula kita jadikan ayat ini ya untuk mengekalkan ya rezeki kita. Ya rezeki kita tak kekal di dunia. Ya, yang kekal rezeki kita ialah di akhirat. Jadi ya jangan salah guna ya ayat ini. Kadang orang ya salah guna ya bukan ya tafsirannya untuk ya rezeki yang ada di dunia ya. Nah, ini tafsirannya ialah rezeki di surga ya. Jadi jangan salah guna. Baik, sama lagi ayat yang selanjutnya 55. Haza ini. Wa inna dan bahwasanya. Littorina bagi orang-orang yang durhaka. La syarro sungguh seburuk-buruk. Maaf tempat kembali. Baik, saya masuk mula. Haza wa inna litawina la syarro ma'ab. Ini dan bahwasanya bagi orang-orang yang durhaka sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi Allah memberitahukan ini ya, yang disebutkan kepada orang-orang mukmin. Ya. Ya, mana ini ya, kepada orang mukmin. Wa inna litawin dan bahwasanya bagi orang-orang yang durhaka la syarroma sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Sambung jahannama. Neraka jahanam. Yaslauna. Yaslauna. Mereka masuk akannya. Mereka masuk akannya. Babiksa. Maka seburuk-buruk al-mihad, tempat hamparan. Jahannam, neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka masuk akannya. Fabiksal mihad, maka seburuk-buruk tempat hamparan. Jadi orang-orang yang durhaka akan
berdiam di tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat ya mereka berehat ya, atau tempat mereka tinggal. Ya, orang sepatutnya tempat tinggal ni selesa, tapi tak ya. Nah, itulah tempat dia nak berhampar dalam neraka. Baik, sama lagi haza ini. Fal yazukuhu, maka hendaklah mereka merasakan akannya. Saya ulang, haza ini. Fal yazukuhu, maka hendaklah mereka merasakan akannya. Hamim, air yang sangat panas. Waghassaq, dan air yang sangat sejuk. Wa'akharu, dan yang lain. Min, daripada. Sakalihi, bentuknya. Azwaj, bermacam-macam. Haza ini. Paujun, puak. Puak. Muktahimun, yang dimasukkan. Makum, bersama kamu. La marhaban, la tidak ada. Marhaban, ucapan selamat datang. Bihim, terhadap mereka. Solu, orang-orang yang innahum, sesungguhnya mereka. Solu, orang-orang yang masuk. Anar, ke neraka. Biasanya masuk mula. Haza ini. Falyazuku, falyazuku, maka hendaklah mereka merasakan akannya. Hamim, air yang sangat panas. Waghassaq, dan air yang sangat sejuk. Dua-dua ini adalah azab ya. Maknanya ini yang dimasukkan ialah azab ya, yang mereka akan tempuhi, iaitu mereka akan merasai azab itu, iaitu air yang sangat panas, atau dikatakan air yang mendidih, dan juga air yang ya, sangat sejuk ya. Air yang sangat sejuk.
Artinya, dua dunia adalah azab ya, yang bersangatan. Wa akharu, dan yang lain, min syaklihi, daripada bentuknya. Azwaj, bermacam-macam. Mana yang lain? Ya, bentuk-bentuk. Ya, azab itu bermacam-macam. Ya, dalam neraka. Ya. Nah, bukan satu bentuk, tapi banyak macamnya. Ya, dia punya azab dalam neraka. Azab faujun muktahimun ma'akum. Ini wa yang dimasukkan bersama kamu. Dan dikatakan katanya, ya, ketika masuk ke neraka dan dengan pengikut-pengikut mereka, ya, inilah puak atau kumpulan yang akan dimasukkan bersama kamu dalam neraka, baik yang mengikut atau yang diikut. Dua-dua ya, masuk neraka. In la marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat datang terhadap mereka. Innahum la salun nar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang akan masuk ke neraka. Orang-orang yang masuk neraka. Artinya, ya, tidak ada ucapan selamat datang. Macam kita datang biasa dialu-alukan. Ya, selamat datang, selamat datang. Ya, dalam bahasa Arab, marhaban, marhaban, bikum, marhaban. Nah, macam itu kan. Marhaban itu macam selamat datang. Ya. Nah, selamat datang. Di sini lah marhaban. Tak ada ucapan selamat datang. Nah, ahli syurga, dialu-alukan marhaban, marhaban. Ya. Ahli neraka tidak ada ucapan marhaban buat mereka. Tidak ada ucapan selamat ya, datang. Ya. Kita kalau sebut marhaban tu, yang berjanji lah tu. Ya. Kalau pandai disebut marhaban. Kalau tak pandai disebut meraban. Ya. Yang pandai disebut marhaban, tak pandai meraban. Ya. Nah, meraban lah. Ya. Nah, baik, ya. Lagi sambungan ayat yang ke-60. Qalu, telah berkata mereka. Bal bahkan. Antum, kamu, la marhaban, tidak ada ucapan selamat datang. Bikum, terhadap kamu. Antum, kamu, Qaddam tumuhu, telah kamu sediakan akannya. Telah kamu sediakan akannya lana bagi kami. Fabisa, maka seburuk-buruk koror, tempat menetap. Ayat 61, Qalu, telah berkata mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Man, barang siapa. Qaddama, telah menyebabkan ia. Lana, bagi kami. Haza, ini. Fazidhu, maka tambahlah oleh engkau akannya.
tambahlah oleh engkau akannya azaban, akan azab Devan berganda. Finar dalam neraka. Biasanya semula. Qalu telah berkata mereka, bal antum la marhaban bikum. Bahkan kamu tidak ada ucapan selamat datang yang dengan kamu atau terhadap kamu. Ya. Ini kata siapa? Ini adalah ya pengikut-pengikut. Ya. Pengikut-pengikut ni ya, yang diikut tu memanglah dimasuk neraka sebab dia menyesatkan. Ya, yang jadi pengikut ni juga akan masuk neraka juga. Dan tidak ada juga selamat datang, ucapan selamat datang bikum terhadap kamu. Antum kamu qad damtumuhu. Ya, telah kamu sediakan akannya lana bagi kami. Fabiksal qarar, maka seburuk-buruk tempat tetap. Ya. Nah, tempat tetap atau tempat ketetapan. Ya, jadi ya, apa yang mereka sudah sediakan, mereka telah sediakan berjumpa dengan Allah Ta'ala ialah kekufuran. Mereka ikut pemimpin yang kufur, ketua yang kufur, ya, maka dia pun jadi kufur. Ya, jadi ya, sedialah tempat tetap ini iaitu neraka. Qalu telah berkata mereka, ni pengikut-pengikutnya. Ya, yang pengikut-pengikut yang ya tidak sedar diri. Rabbana wahai Tuhan kami. Man qaddama lana hadza. Barang siapa telah menyebabkan ia bagi kami ini. Fazidhu azaban dhifan minan nar. Finnar. Maka tambahlah oleh engkau akannya akan azab yang berganda dalam neraka. Pengikut ni dia minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Permintaannya apa? Wahai Tuhan kami, barang siapa yang menyebabkan kami ini masuk neraka, maka tambahlah dia azab yang lebih berganda daripada kami dalam neraka. Dia minta. Ya. Ha. Jadi ingat, ya, permintaan tu dikabulkan. Sebab ahli neraka mana diterima permintaannya lagi. Tak diterima. Masa-masa memang ada gandaan. Ya. Ha, baik yang mengikut ataupun yang diikut, ya, ada gandaan dia. Yang kebanyakan ya, manusia tidak mengetahuinya. Ya. Tengok menyesal tak menyesal jadi pengikut. Menyesal. Ya. Ha, orang tuanya musyrikin, kaumnya musyrikin. Ya, dia sebagai golongan yang kemudian mengikut jejak langkah mereka. Walaupun mereka sudah ya, sampai hidayah. Dah sampai hidayah buat mereka. Tapi mereka ya, tidak mau mengambil hidayah itu. Kata orang, ya, belum sampai petunjuk. Ya. Ha, sebenarnya dah sampai petunjuk. Tapi dia tak ambil petunjuk itu. Dah sampai hidayah, tapi hidayah itu tak, ya, mereka tidak ambil hidayah itu. Ya, akhirnya mereka mati, mati dalam keadaan mengikut ya, mereka orang-orang yang memang tentu sesat, kufur. Jadi mereka ikutlah kesesatan dan kekufurannya. Ya, di akhirat besok menyesal, tak sudah. Tapi apa boleh buat lagi? Maka terimalah azab yang Allah janjikan, iaitu neraka Jahannam. Ya. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini sampai ayat 61. InsyaAllah akan kita sambung ayat 62. Ya. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin.